Tak mano, hak ni dalam sejarah ni, ulama-ulama mai duduk bubuh nama. Di kalangan anak cucu Nabi Ibrahim ni siapa kata? 1, 2, 3, 4, 5 banyak. Tapi Allah mau ataupun borong sebut ayat katanya, dan kami jadikan mereka ketua-ketua ikut teh. Sebab itulah Nabi Ibrahim sendiri dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ini Nabi Ibrahim dia berdoa, wahai Allah, jadikanlah aku ni orang semaya. Gambar dah doa ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Ayat 71 sampai 73 surah Al-Anbiya. Masuk pula cerita baru tapi masih lagi ada hubung kait di antara Nabi Ibrahim dan cerita barunya iaitu Nabi Lut alaihissalam alaihimassalam. Jadi setelah Allah Taala beri selamat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang berada di dalam api yang besar, Allah pun cerita di sini sebab dalam suratul Anbiya ni adalah kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Nabi-Nabi dahulu. Allah firman di sini, dan kami selamatkan dia, bermaknanya Nabi Ibrahim, dan sepupunya. Ada setengah riwayat katanya anak saudaranya, iaitunya Nabi Lut, ke negeri yang kami limpahkan barakah padanya untuk umat manusia. Jadi selepas daripada Nabi Ibrahim dibakar, orang ada skor katanya mati lah. Tapi hakikatnya sebenar Nabi Ibrahim masih lagi hidup. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dan we apa ni? Dia panggil selamatkan juga sepupu Nabi Ibrahim ataupun anak saudara Nabi Ibrahim pergi ke suatu tempat iaitu negeri Syam. Ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama yang royak katanya negeri yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu negeri Syam. Dan pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh, negeri yang yang dilimpahi dengan barakah itu ialah negeri Syam termasuknya Palestin. Kerana di sana tempat lahirnya kebanyakan nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah kepada kaum masing-masing. Alhamdulillah. Pada awalnya duduk suku-suku, tapi Nabi Ibrahim berhijrah ke sana sini. Lepas tu kita tengok dalam sejarahnya, Nabi Ibrahim ni lahir di Iraq. Nabi Ibrahim lahir di Iraq di satu tempat namanya Babil, yang tersebut di dalam suratul Baqarah. Hubungi dengan malaikat dua orang mari duk mengajar royak kepada orang ramai, katanya jangan mengaji ilmu sihir. Di mana tu? Dengan di satu tempat namanya Babil. Dua malaikat tu namanya Harut dan Marut. Ha, di situlah kebanyakan ulama royak katanya Nabi Ibrahim lahir dan besar di situ. Tapi dia hijrah banyak-banyak tempat. Lepas tu kisah Nabi Ibrahim ni banyak kita dapati apa dia panggil dentang dia tu, di situ, di sini, di situ, di sini. Termasuknya di Syam, di Mekah, di Palestin,
Ini tempat Nabi Ibrahim. Dan akhir sekali dia mati di Palestin. Alhamdulillah. Lepas pada Nabi Ibrahim, duduk lama dengan isteri dia. Tak boleh anak. Allah pun ayat. Ini ada di dalam surah-surah lain. Terutamanya dalam surah Az-Zariyat. Juzuk 27. Yang Allah Ta'ala ayat katanya, Nabi Ibrahim dia duduk cita-cita nak kepada anak. Isteri dia sudah pun tua, umur banyak. Mandu. Tiba-tiba malaikat mari royak kepada dia. Katanya, hei Ibrahim, mung akan boleh anak. Bini dia ni, hampir-hampir tak percaya. Aku nak boleh anak kau. Padahal aku ni mandu dan aku, untuk lelaki aku sudah pun tua. Nak boleh anak lagi kau. Tapi malaikat mari wi berita gembira kepada Nabi Ibrahim. Royak katanya, mung jangan syok ataupun mung jangan waswah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ juga Nabi Ibrahim berbicara ataupun kecek dengan malaikat. Malaikat pun royak katanya, aku akan pergi ke negeri sana, iaitu negeri Sadum, untuk nak pergi balik bombing satu kumpulan manusia yang duk main jatah sama jatah. Nabi Ibrahim pun pesan kepada malaikat. Qala inna fiha Luta. Nabi Ibrahim royak katanya, sesungguhnya di bombing sana, di tempat sana ni adalah adanya Nabi Lut. Malaikat jawab katanya, qalu nahnu a'lamu biman fiha. Malaikat jawab katanya, ya kami tahu siapa hok duduk di negeri tu, tempat tu. Kami akan beri selamat kepada Lut dan keluarganya. Keluarganya di sini artinya anak-anaknya. Tapi orang yang tak percaya kepada Nabi Lut, tak beriman kepada Allah Ta'ala, malaikat ayat katanya, aku akan balik bumi dan akan binasanya orang-orang di situ, termasuknya bini Nabi Lut. Ini kisah banyak-banyak yang saya ambil daripada ayat tu ayat ni, mari duk ayat kepada kita. Tapi Nabi Ibrahim, kita klik semula. Ha, Nabi Ibrahim yang tak boleh anak. Pada permulaannya Nabi Ibrahim dia tak ada anak. Umur 100 lebih ni tak ada anak lagi. Dan dalam kisah juga riwayat katanya isteri dia umur 80. Masa tu. Iaitunya Sarah. Allah Ta'ala wi berita gembira melalui malaikat tu. Alhamdulillah. Inilah ayat 72 dalam suratul Anbiya. Allah ayat katanya, dan kami kurniakan kepadanya Ishaq, anaknya. Ini boleh daripada isteri yang bernama Sarah. Dan Ya'qub, cucunya, maknanya anak Ishaq. Namanya Ya'qub. Sebagai tambahan. Ini mulanya timbul anak cucu daripada Nabi Ibrahim. Dan daripada Ya'qub tu, lahirnya Yusuf. Ini setakar dia panggil, setakar besar. Daripada Nabi Ibrahim, tubik anak, tubik cucu, tubik cicit. Semua tu Nabi belakang. Alhamdulillah. Dan tiap-tiap seorang dari mereka kami jadikan orang yang soleh. Bermaknanya semua anak cucu Nabi Ibrahim adalah orang-orang soleh, orang berjuruh, orang baik belakang. Sebab mereka itu adalah nabi-nabi dan rasul-rasul. Alhamdulillah. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairat. Ini kelebihan yang Allah bagi kepada anak cucu Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam lah, banyak mana hak ni dalam sejarah ni ulama-ulama mai duduk bubuh nama. Di kalangan anak cucu Nabi Ibrahim ni siapa kata? 1, 2, 3, 4, 5 banyak. Tapi Allah mau ataupun borong sebut. Ayat katanya, dan kami jadikan mereka ketua-ketua ikut teh. Sebab itulah Nabi Ibrahim sendiri dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ini Nabi Ibrahim dia berdoa, wahai Allah, jadikanlah aku ni orang semaya. Gambar dah. Doa ni
kita kena berdoa sama ni. Jadikanlah aku ni orang semaya dan anak cucu aku orang semaya belakang. Alhamdulillah. Ni adalah suatu doa yang moleknya kalau sekiranya kita pakak-pakak ngapa. Pakak baca sokmo. Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, terimakanlah doa-doa kami. Dalam satu doa lagi. Dalam surah Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim itu waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami ni sebagai ketua pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Sebab itulah dengan kabul dan barakat doa Nabi Ibrahim, anak cucu dia semua sama ada daripada Sarah dan Hajar, semua jadi rasul. Walaupun demikian, ulama ada juga cerita katanya, ada juga setengah-setengah anak cucu Nabi Ibrahim tapi jadi tak molek. Wallahu alam, hak ni setakat mana bahasa ulama di dalam sejarah ni adalah. Lepas tu kita kena yakin katanya, walaupun anak cucu Nabi sekalipun, tapi ada setengah-setengah hak tak molek. Walaupun bini Nabi, bukan Nabi Muhammad ni, saya maksud bukan Nabi Muhammad. Nak ayat tengah, semua rasul-rasul Nabi-Nabi, bukan arti katanya pok jadi Nabi ni, anak nak jadi berjuruh, nak jadi molek tak? Itu cuba kita gambar lah katanya. Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, anak Nabi Nuh sendiri, hak disebut di dalam Quran. Jadi tak berjuruh, mati dalam kafe. Zaman kita pada hari ni, tak ada kena duk bawa siapa, tak ada kena duk apa, duk jadi penhuang banyak. Dalam ha, anak cucu, tak mesti katanya pok tu jadi tok guru, anak kena jadi tok guru, kena aling supaya pok lebih pada pok. Kalau jadi macam tu semua, kita terima alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang, isteri tok guru, isteri ustaz sendiri, dia tak reti apa sekali. Anak tok guru sendiri, anak babo sendiri, anak tok imej sendiri, tak reti apa sekali. Tak suka dengan pak dia, tak suka dengan mak dia. Hak ni Allah Ta'ala wikoh kepada manusia. Alhamdulillah. Nah, tapi benar-benar yang ada di dalam kehidupan anak cucu Nabi Ibrahim ni, Allah Ta'ala wui pisik. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami jadikan mereka ketua-ketua ikut teh. Maknanya, jadi pemimpin, jadi rasul, jadi nabi, jadi orang berjuruh, jadi orang molek. Wa auhayna ilaihim fi'lal khayrati wa iqamas salati wa ita'az zakah. Apa lagi? Yang memimpin manusia ke jalan yang benar dengan perintah kami. Dan kami wahyikan kepada mereka mengerjakan kebaikan. Dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Wa kanu lana abidin. Dan mereka pula sentiasa beribadat kepada kami. Ini anak cucu Nabi Ibrahim yang Allah cerita di dalam Quran. Kita pun macam itulah. Kalau kita nak rekah daripada semua ayat yang dibaca saat ni, iaitunya kalaulah hak tu sebagai contoh yang Allah Ta'ala raya ha preha Nabi Ibrahim dan anak cucu dia, kita pun lebih-lebih lagi sekarang ni kita jadi, tak ada jadi rasul, tak ada jadi nabi, tapi kita mengaku katanya kita adalah seorang manusia jadi hamba Allah yang mesti kena bawa kebaikan ni. Jangan hanya bawa diri kita seorang rodhun, tapi kita kena paitot benar-benar hak molek kepada isteri kita, anak-anak cucu kita. Takut lagu mana? Ini bosel-bosel. Pok berjuruh molek. Tapi anak tak payah apa sekarang. Sebab pok tak layak apa sekarang ke anak. Nak duduk sekali pun kadang-kadang payah. Pahanak pun kadang-kadang benar hak pak dia rakyat dia tak terima, tapi hak saing dia rakyat dia terima, orang lain rakyat dia terima. Ini bosan ni, dia panggil terbiah dalam umah tangga yang mesti kita kena terap, kita kena jadi bersungguh dalam hal
royak taitot gapa-gapa kepada anak-anak. Walaupun kita tak pandai nak mengajar, nak ceramah, nak atur, so. Tapi benar yang kita kena royak kepada anak, kepada isteri ni, kena royak semua. Inilah menjadi suatu perkara yang kira katanya wajib pada sekarang ni. Dunia yang kita hidup serba perkara agak-agaknya bawa kepada rusaknya akhlak, rusaknya akidah, rusak cara hidup. Kita sebagai bapak, sebagai ibu, mesti kena bimbing anak-anak kita pergi ke jalan kebaikan. Ini sedikit sebanyak apa yang saya cerita kepada kita dalam 2-3 ayat. Lepas tu, hak dah janji kemarin dah. Ini kitab senjata sulit. Kitab senjata sulit. Yang saya dah kecek kemarin hubungi katanya. Kadang-kadang orang-orang kita ni, dia ambil doa tu, baca tu, baca ni. Untuk apa? Untuk japi, untuk buat ke tu. Kadang-kadang mengandungi unsur-unsur syirik dan sebagainya. Lepas tu, ni tengok ni. Ni adalah nama kitab Dunia Hikmah. So lagi, Senjata Hikmah. Ha, ni tengok, tiga buah. Benar-benar ni, bukan arti katanya, saya mari tunjuk kepada kita ni, katanya benda yang ada dalam kitab ni tak kena belakang. Bukan. Ada hak betul, ada hak tak tahu katanya dia ambil mari mana. Lepas tu, bila kita baca, tengok, sanithan katanya, oh boleh jadi daripada sini dah ni. Orang duk japi, duk wayak, gotu wayak ke ni. Nah, kepada orang ramah dan sebagainya. Tapi tak tahu katanya, dan asal usul dia mari mana, Nabi pun. Wallahualam, ada kedok dalam hadis Nabi. Hal ni perlu kepada orang cerdik, orang bijak pandai. Dan perlu kepada cek semula. Lepas tu, tolong royak katanya betul tak betul dan sebagainya. Ha ni gitu. Sebab ya buku-buku ni ya tersebar dalam masyarakat. Ya tak ada sebab orang menulis tu ya tulis ya pim, ya tipim. Pas surat ni senjata sulit ni kalau tengok kepada apa? Tempat tipim dia iaitu nya The United Press, Jalan Datuk Keramat, Pulau Pinang. Di Malaysia. Ha tu. Mari rata boleh kata ya patut tulis saya Jawi orang-orang. Nah, yang berminat dalam tulisan Jawi ni dia baca. Ah begitulah. Dah tahu katanya siapa menulis. Saya pun tengok dalam ni pun dia bahasa kepada dia pun tok janggut. Dia tulis tok janggut. Kita pun tak tahu katanya tok janggut tu siapa. Ah begitulah. Nah, sebab tu kita gapo-gapo yang kita nak aman, semolek-moleknya ambil daripada Al-Quran, ambil daripada nah hadis-hadis yang Nabi sebut, Nabi royak. Lepas tu ambil hak sahih. Barulah kita berasa kemah dan berasa kejap dalam cara hidup kita. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.